Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini di BHR09. Kali ini kita akan mencoba menyetting huruf uh, huruf kecil menjadi besar atau sebaliknya. Besar menjadi kecil sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan selera. Biasanya, para orang tua pengguna komputer agar tampilan hurufnya lebih besar, ya. Karena kalau kecil, ya, mungkin kurang jelas. Caranya mudah sekali, Bapak dan Ibu, Sobat di rumah, agar tampilan huruf ini menjadi besar, ya. Mari kita praktekkan sama-sama. Namun, sebelumnya jangan lupa tekan subscribe. Baik, kita lanjut langkah pertama kita di menu awal ya. Di desktop di menu awal kita klik kanan ya, klik kanan sudah klik kanan kita display setting. Ke display setting di sini atau ke personalize bisa bisa juga. Kita klik display setting. Nah, di sini ada muncul beberapa sistem Bluetooth device, network, internet, personalization untuk membesarkan huruf. Ya, ini kan kecil standar ini. Saya gunakan adalah standar agar hurufnya menjadi besar. Nah, di video sebelumnya kan saya sudah upload mengenai cara mengecilkan dan membesarkan ini umum se menyeluruh ini ya baik aplikasi maupun hurufnya. Nah, sekarang kita bagian hurufnya saja. Di bagian sini kita langsung klikkan accessibility. Nah, kita klik ini. Accessibility kita langsung ke bagian atas di sini. Ini text size di bagian atas kita klik text size. Nah, di sini kita atur hurufnya mau sesuaikan. Ini kan paling kecil 100% nih. Kita ikan jadi 150 umpama atau 125. Sesuai dengan keinginan ya. Kita play, tunggu beberapa. Nah, ini akan rubah hurufnya. Nah. Dia akan kecil. Kemudian kita besarkan lagi menjadi 150 misalkan nah kita play maka dia akan lebih besar tampilannya besar di sini pun dia akan mengikuti lebih besar nah kemudian kita taikan lagi menjadi 200 umpama nah ini kan 200 nih kita pentokkan 200 sini nah kita play coba nah ini lebih besar ya tampilannya ya lebih besar tampilannya. Coba kita lihat di sini. Nah, ini lebih besar. Nah, kan? Huruf-hurufnya lebih besar, tapi aplikasinya, ikon aplikasinya tetap masih bawaannya. Cuman hurufnya aja yang lebih besar. Kita mentokan 225. Kita play. Nah, ini paling besar ya. Ini paling besar tampilannya ya. Jadi kita kembalikan lagi ke awal. Ya, jika mau kita kembalikan lagi ke awal, kita tinggal geser ke sini. Karena saya tidak suka tampilan yang lebih besar, saya ingin ya lebih kecil. Mungkin ini bisa bermanfaat atau bisa membantu buat para bapak orang tua khususnya pengguna komputer, pengguna laptop yang ingin hurufnya lebih besar, mungkin tampilannya lebih jelas, ya. Nah, ini kita kembali ke awal lagi. Nah, ini kembali ke awal tampilannya seperti ini. Caranya mudah sekali, ya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu dan bermanfaat. Caranya mudah sekali, hanya hitungan menit saja, ya. Baik, itu saja. Barangkali kita jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.